Oke, selamat pagi cuy. Sekarang kita berada di Sragen. Dan sekarang tepat di hari Car Free Day. Jadi ya, ramenya luar biasa di sini cuy. Kemudian jalannya itu juga ditutup-tutup. Ya iyalah, Car Free Day. Jadi tadi parkirannya itu ada di tepian gitulah. Dan tempat parkirnya itu luar biasa ramai sekali cuy. Dan ini saya perdana melihat Sragen, alun-alun kotanya. Ada tim roket di situ. Apakah ini bintang 1, cuy? Ups. Bintang berapa ini ya? 3. Wah, nggak bisa ya kalau 3 tuh. Terlalu kuat, cuy. Di sini ada Pokestop dari Oriza Sativa. Ini beras, cuy, maksudnya. Entahlah. Oke, cuy, kita akan keliling-keliling di sekitaran alun-alun Sragen ini yang bertepatan dengan hari Car Free Day ini, jadi pasti akan seru sekali. Oke cuy, sekarang kita sudah berada di dekat dari game yang dikuasai tim biru di sini, dan saya akan memberikan kontribusi. Wih, langsung 2000 loh gengarnya, luar biasa. Kemarin saya juga dapat gengar tapi yang kostum. Kemudian di sini saya akan memberikan kontribusi juga cuy, dan saya akan berikan Ghastly. Ada di belakangnya tuh. Ini siapa yang jaga ya? Budak corporat. Oke, baru 1 jam. Berarti dia tadi ada di sini ikut Car Free Day juga cuy. Jalan-jalan di sekitaran sini. Oh, tapi di sini sangat ramai sekali, jadi tidak tahu ya yang mana yang menjadi budak korporat. Kemudian tidak lupa untuk di-spin Sri Sadana Ambuka Desa. Kemudian di sini ada Pokestop, Trisatya dan Dasa Dharma. Ada suara kereta, cuy. Oke, dan kita berada di tepat di depan dari rel kereta api yang tadi barusan lewat keretanya. Tidak begitu panjang, tapi ya cukup panjang lah untuk ukuran kereta seperti itu tadi. Saya tidak tahu nama keretanya apa tadi, tapi ya biasanya kereta bentuknya memang seperti itu kalau tidak salah ya cuy. Jadi di sini ada Pokestop yang belum saya spin seluruhnya. Di sini ada 3 ya cuy. Kita akan spin saja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Vesa. Oke. Kemudian di Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen, cuy. Oh, anjir, tidak sampai tuh. Kemudian ada Tugu Bumi Sukawati Sragen. Luar biasa. Oke, cuy, di daerah depan sana ada tim merah. Kemudian yang tim biru tadi sudah saya isi, cuy, yang sini. Saya agak lupa arah ya di sini, cuy. Oh ya, ini yang tadi tak isi. Kemudian berarti yang merah ini, ini jalannya ada di belakang sana cuy. Kemudian kita lihat siapa yang mengisi di sini. Ada Itox. Oke, udah 12 jam ini, udah cukup lama lah. Vete the Boy, udah 23 jam. Jadi kemungkinan saya akan hancurkan tim kuning di sini. Oh, ini bukan tim kuning cuy, ini tim merah, kampret. Saya keingetan waktu di Klaten kemarin ya, Pokemonnya tim kuning kuat-kuat cuy. Oke cuy, kita udah sampai di daerah rumput yang berwarna keorenan ini. Dan lebih tepatnya kita sedikit pas di game dari tim merah, Giant Orchid. Oke. Si Itox sama si Vete the Boy. Oh, sebelumnya kita lihat dulu Giant Orchid itu apa tuh maksudnya. Oh, tiang listrik cuy. Tiang lampu. Oke. Palsu tapi katanya di sini sirip-siripnya. Atau mungkin maksudnya itu adalah bunganya ini ya. Ah, nggak tahu lah. Kita akan hancurkan saja di sini cuy. Tim merah langsung aja. Ayo Toxicroak, kau bisa trik Toxicroak lawan Litwick. Dulu saya pakai Litwick dulu waktu main Pokemon Black and White.
dan langsung mokat kau liquid. Kau bisa toxic mokat. Anjir, dive-nya lumayan gede, jadi perlu satu kali lagi nih cuy. Sikat, sikat, dan finish kau. Saya pakai kura-kura tuh ini tadi. Wih, mendapatkan rencana game. Mantep cuy. Dan kita akan kuasai di Giant Orchid di Sragen cuy. Luar biasa emang. Dan kita akan spin Giant Orchid Monument. Anjir, hitam penuh pula kampret. Padahal udah seribuan loh tas penyimpanan saya. Mungkin yang dibuang pokeball aja lah, karena masih ada Great Ball dan Ultra Ball. Kemudian di sini ada pesta Pokemon, tapi udah punya semua. Sekalian informasi tambahan cuy, di sini tadi saya cek ternyata ada rute, tapi rutenya itu ada di sebelah sana, ada di seberang dari rel kereta api yang tadi keretanya lewat. Tadi saya sudah dari sana, kemudian kembali ke arah sebaliknya. Kemudian saya cek rute, ternyata di sana ada rute cuy. Jadi kalau saya mau ngerute nanti mah bolak-balik ini nanti ya. Di sini rutenya itu ada satu. Namanya adalah Jalan Veteran Sragen. 886 meter. Jadi sekitar 21 menit kurang lebihnya. Rizky Putra Pratama yang membuat rutenya cuy. Oke, terima kasih Rizky Putra Pratama. Mungkin lain waktu saya akan mencoba rutenya. Dan untuk saat ini saya akan lanjut lagi ke daerah mana lagi ya enaknya.